Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iqbal di Project Cerita Family yang sangat familiar, yang sangat tergila, tergoblok, tersakiti oleh dia yang selalu ya gitulah pokoknya dan yang terjadi ya. Oke guys, kita kedatangan tamu dengan channel Mr. Faisal Fadila ya. Dan alumni SMK tahun namanya juga boy ya, ini kakak kelas aing ya. Cocok aing ya. Ya guys, saya diundang oleh Mr. Faisal Fadila. Mister. Mister. Sangat keren itu bilang Mister tumpul jangan. Ya, di konten horor ini ya. Jujur, saya baru pertama kali di konten ini ya. Ya, sebagai saya Iqbal sebagai hostnya lah. Kalau disebut nama lah gimana lah? Gimana yang nonton? Gimana yang nonton mau disebut apa juga ya? Pokoknya ini benar, saya baru pertama kali sama kameramen saya. Kameramen juga di depan ya sekarang. Oh ya, di depan jadi tigaan di sini. Ya, gimana Fit tanggapannya? Ya, di sini masih normal-normal aja. Di suasana mestinya. Yuk. Sudah gimana ini udah dingin gini, udah merinding. Aduh. Biasa normal. Ya. Masih kurang ya. Masih kurang. Tapi ya nanti mungkin beberapa menit lagi ya, ada pasti sambutan. Ada sambutan dari teman saya, itu teman ya, teman saksi bisu lah. Nah, ya sebelum ketiduannya jangan lupa follow Instagram saya. Instagram saya yaitu @iqbalimu_15. Dekan ini kameramen saya. Oh, Makri underscore. Dan Faisal ID. Siap. Ya, nanti kirimin aja. Dikirimin aja lah di chat. Ya. Sok kan cerita dulu. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Faisal Fadila dari channel MR Faisal Fadila atau MR Apo ya. Dan di sini saya kedatangan adik kelas baru. Bukan kedatangannya, kolab ya. Kolab. Tamu. Tamu ya. Saya di sini alhamdulillah pengalaman juga di konten horor ya. Yang udah berdiri mungkin jarak 1 tahun. Iya, konten horor udah jarak 1 tahun. Mungkin dulu ya awal bikin konten dari semester akhir ya, mungkin semester akhir sekolah ya. Mungkin biasalah masih gede gitu ya. Masih pemula. Masih pemula biasa. Dan alhamdulillah sebanyak ini lumayan juga. Terima kasih buat kru yang udah ya, dan sekarang mana krunya ya? Ngaret anjing. Aduh, boy. Iya, terima kasih ya buat krunya gitu ya. Ya. Sudah ikut hardir buat editing, buat kamera. Dan salam semuanya dari saya Iqbal Muhammad dari tim Project Channel Family. Sangat berterima kasih kepada tim Mr. Faisal Fadila ya telah berkesempatan untuk collab dengan saya. Semoga sehat selalu, dipanjangkan umurnya dan dilancarkan rezeki-rezekinya ya Allah. Amin ya Allah rabbal alamin. Sok mangga kan lanjut mau dipotong. Kan doa akhir set belum. Oh, akhir sama enggak apa-apa lah. Doa mah enggak apa-apa sih wajib mana-mana juga. Ya. Ya, kebetulan kita ya kedatangan Iqbal juga. Alhamdulillah Iqbal udah kita kontak juga ya sebelumnya, kita kontak. Dan ini berkali tentang horor. Ya, tentang horor. Soalnya kita pertimbangan juga ya, Bang ya. Ya. Horor juga mungkin ada batas waktu dan batas istirahat. Pastinya. Mungkin yang lagi bumi, mungkin sosial sekarang. Tapi ya kita masih berminat ya, masih minat. Tapi horornya itu pengin di podcast kayak gini, alhamdulillah kita bawa jalan kaki ya gitu. Enggak jalan-jalan di tempat kita. Gitu. Dan sebelumnya ya saya lebih serem ya, kayak gitu. Lebih seru gitu ya, jadi kelihatan adrenalin ya, uji nyali juga ya. Ya, ya. Ya. Kenal dulu ya di MR Faisal Fadila ya, itu semua di luar dugaan ya. Kayak soal penampakan sama soal lukisan itu ya, itu semua di luar dugaan ya. Soalnya kan kita nggak tahu ya di lokasi sama survei sama nanti malam gitu ya.
Jadi pas bikin konten itu awalnya takut. Takut. Awal takut. Yang namanya serem lah gimana lah. Ya. Apalagi cuma kameramen dengan saya gitu pasti. Cuma duaan. Tapi nanti mah duaan pik. Panik. Gimana kalau berdua kali ya? Kebayang ya. Ya, kebayang. Ya. Dulu sih seperti itu awalnya gitu ya. Modal editing sendiri, modal ini sendiri gitu ya. Ternyata kita pengen membentuk seperti komunitas dan seperti artis yang sekarang Bumi mah jurnalis ya, sama tim juga jurnalis juga sama tim. Terus gimana caranya kita juga bisa ada penelusuran sama ada segi Ujinali, lukis sama mediasi gitu. Di channel itu. Awalnya kita itu enggak nyari misterinya aja. Pasti ada sejarah. Ada sejarah-sejarahnya ya. Dari dulu gitu. Cuma ya sekarang lagi off. Mungkin lagi pada anak-anak sibuk kerja juga. Kita belum mulai lagi penelusuran, belum lagi meningkat lagi bikin baru gitu ya. Cuma baru kali ini punya podcast ini. Mungkin ini podcast ini mau dimasukin ke MR Apoy gitu ya, channel baru nanti. Boleh. Nanti saya subscribe juga lah. Ya. MR Apoy ya nanti. Siap. Jangan lupa taboy subscribe, kalau sudah subscribe cocok suara ku aing. Gitu ya. Bar. Gimana itu? Pi. Siapa namanya? Cerita Pi. Di sini. Habis ini apa udah saya emang belum ngerasa apa-apa gitu. Cuman ini berat. Beratnya. Berat. Temung. Berat. Ya kalau soalnya tadi juga udah jalan-jalan kemana udah capek udah. Di prank juga tadi. Di prank gimana? Oh, udah ke tempat lokasi wisata tutup aja. Di Google-nya mah buka udah pusing jadinya ke horror gitu ya. Nah, jadi ketemu. Saya menang Mister Visa Padilla gitu ya. Bukan misteri sih sebenarnya ya. Ada singkatan MR itu misteri apa ya gitu ya, lupa. Misteri jadi disingkat MR gitu ya. Cuma ya, bukan sombong menamakan nama saya gitu ya. Ya cuma dulu itu udah ganti berapa udah nama Ghost Game, udah Ghost Cimahi, udah berapa kali gitu nama ganti. Ternyata anak-anaknya udah sengklek gitu ya. Anak-anaknya udah sengklek gitu ya. Udah, ini channel gak akan dilanjut ceritanya. Channel ini gak akan dilanjut. Ternyata udah lebar nih subscriber gak ini gitu ya. Alhamdulillah kita lanjutkan oleh nama saya. Saya juga masih bingung tuh dulunya. Mau nyari krunya gimana, editingnya gimana, mau nyari kameramennya gimana. Alhamdulillah kita ketemu di satu Facebook ya. Facebook, satu beberapa teman. Diajak gabung gitu awalnya. Ya. Ngebentuk, ya alhamdulillah sampai sekarang berjalan. Cuma sekarang lagi di-off-kan. Di-off-kan dulu karena ya pada sibuk ya. Saat ini, wah. Gimana ya? Kerasa ya? Kerasa ini berat, punggung. Ya, udah beberapa menit pasti udah sebutannya beda. Ada yang mau masuk ini? Ya. Ada yang mau masuk nih juga? Tahan dulu aja. Oh ya. Ibu banyak lah. Hanya kan baru kali ini punya podcast. Baru podcast. Horor gitu ya. Ya. Benar. Ini kayak editing ini latarnya memang benar tuh. Ya. Ya kan juga. Ini asli ya. Tuh, asli ini mah. Bukan pakai apa green apa itu? Green screen ya. Ya. Ini bisa itu ya. Ini mah ya asli ya ini mah benar. Mantap juga ya. Buat teman-teman yang mau pingin nyobain podcast di horror sini di wah era apa ya? Wah pokoknya mah gitulah pokoknya mah wah ting pokoknya mah mau bisa dikata-kata guys buyar buyar teh gimana itu ya buyar aja ya. Bukan ya memang di sini sambutannya nggak tahu itu langsung merinding ya tahan ya tahan biasa aja merinding biasa berdoa biasa lah Allah bisa Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih yang kayak gitu harus gimana ya beda sih jadi nah, ini baru kali ini saya ke channel Project Family ya gitu ya yang asalnya unboxing bar TV sinematik gitu ya sekarang jadi horror lenceng gitu ya astagfirullahaladzim pertama mantap boy nah, sekarang baru podcast ke horror ya. Jadi kalau di horror
kitanya takut berarti dia semakin menekat ya. Tapi kita semakin berani, dia semakin menjauh ya. Ya. Asalkan kalian harus percaya bahwa alam gaib itu pasti ada ya, jangan bilang hoax. Itu nggak boleh, jangan mengganggunya. Mereka tidak mengganggu, kita juga jangan mengganggunya. Ya, kita welcome, mereka juga pasti welcome. Cuma channel sebelah aku gimana itu barbar tuh saya? Barbar, ya gimana ya itu mah? Itu menurut pribadi saya gitu ya. Cuma sekarang lagi asik podcast ya, lagi asik. Cuman kalau ada kopi enak ini. Iya nih, kopi cerutu, kopi hidung. Bikin disambut atau yang gitu aja. Iya, jadi kan saling welcome. Saling welcome gitu ya. Cuma baru kali ini kita ya, mungkin Iqbal ya, kali ini merasakannya di belakang. Iya, benar. Gimana sih gambaran kata Iqbal? Ya, sesosoknya rambutnya. Maaf ya, ayo maaf. Assalamualaikum, maaf. Dia mau diceritakan. Ini rambutnya panjang. Panjang, ada galing itu. Tanti. Tanya. Panjang, pakai baju putih. Boleh masuk? Boleh? Gak usah dulu. Gak usah? Dia pengen disebutin aja, gak apa-apa. Ya. Menurut saya itu cantik ya. Emang? Cantik karena tidak ada yang jelek. Gimana? Serem gak? Lumayan serem. Gimana? Tinggi. Aduh Kang, terkuat Kang, gimana Kang, bener? Nah, bisa di ya, guys, untuk ya nonton di channel Project Family ya sama MR Apoy. Jadi Iqbal itu bisa, cuma sama saya tahan dulu karena beda ya. Kata saya beda alam satu nyali gitu ya, di sini beda alam satu nyali. Cuma di kita digambarkan emang di sini tempatnya lebih dari satu tahun lebih. Sosok di sini makin banyak. Semakin banyak di sini. Cuma dari warga setempat atau yang melihat sejarah di sini itu mengerikan. Katanya ya mengerikan, teh karena bukan saya tahu ya, ya. Cuma dari info dari masyarakat setempat langsung bekas dibunuh. Bekas dibunuh. Ini tempatnya lama, udah lama. Katanya udah 5 tahun 10 tahun ya katanya. 5 tahun 10 tahun. Kita kosongin lagi, baru kali kita kesini lagi. Boleh. Dan di sini sosoknya emang sambutannya banyak kan? Alhamdulillah banyak. Cuma ada satu yang ingin disempurnakan. Ya, benar. Mata biar suruh kada datang ya. Ya, datang terus ya. Pengen ngobrol ya. Pengen ngobrol sebenarnya. Boleh? Bisa keluar lagi enggak? Tapi itu yang takut nempel bawa ke rumah, takut. Iya, kan ya, udah jangan. Ya. Soalnya kan kita di luar dugaan kan. Ya. Paling nantilah sama tim sebelah gitu ya. Sama teman sebelah. Soalnya kan ini baru bertiga ya. Baru bertiga. Settingan ini bertiga nih langsung di depan semua. Ya. Jadi kalau saya sendiri bisa aja sendiri bisa ini. Cuma nanti takut jamur ke sebelah lagi. Gitu ya. Jadi seperti kan petir gitu ya. Petirnya di ujung, ada lagi di sebelah sini gitu kan. Pasti. Pengen pada masuk, pengen ngeritain semua. Banyak yang kronologinya. Banyak gitu. Pengen ngobrol. Ya. Oh, ya, ini berhubungan kita semua di depan semua, bukan kita takut, cuma gimana lagi ya? Cuma ini perempuan ini. Cih. Ya kan perempuan ini mah. Saya duduk pindah ya karena enggak mau disebutkan. Oh ya. Ya, dia kan? Benar. Langsung angin beda ya. Jadi jadi enggak tahu di mana ya. Saya berdiri enggak apa-apa ya. Jadi sosok perempuan ini nggak tahu bekas dibunuhnya, nggak tahu dibuang, nggak tahu diperkosa di sini, nggak tahu gimana. Cuma emang dia nggak. Nangis. Dia itu pingin minta disempurnakan, pingin minta tolong ke orang tuanya, tapi saya nggak tahu orang tuanya di mana gitu. Ya. Dan saya juga nggak bisa ngebantunya gitu karena kan udah beda alam gitu ya. Iya beda alam. Pingin diceritakannya.
kayak unek-unek ya mungkinnya. Ya, unek-unek saya tadi bunuh di sini. Kayak yang kesel gitu mukanya. Kesel, kesakitan. Diasingkan dia. Diasingkan juga. Diasingkan di ini, tempat ini dia itu diasingkan. Makanya pingin disempurnakan, pingin mungkin ke alam rumahnya langsung. Tapi ya saya buat pihak keluarganya yang nonton ini juga, mungkin anaknya yang ditinggalkan ya semoga diselamatkan juga keluarganya. Ya. Tidak ada masalah-masalah hutang atau gimana, soalnya kelihatan itu panasnya masalahnya tuh. Pusing, eh. Langsung bingung. Jangan ngelamun dong. Ya. Mati. Ya, makanya kalem dulu ya. Jangan banyakin ngelamun, harus banyak ngomong yang kayak gitu. Soalnya di sini kan ada 3 titik. Ibaratkan kayak hotel ya. Di kamar A si Anu, di kamar B si Anu, dan kamar C si Anu. Nanti ada 3 ya? Ada 3 titik. 3 titik lokasi yang masih disebut serem ya serem gitu, disebut keengnya, kalau Sunan mah keengnya. Keeng. Namun bahasa Sunan. Cuma ada satu tempat enggak tahu kan. Namun disebutkan ada satu tempat yang disebutkan. Saya di bawah ya? Boleh. Soalnya ada yang duduk di sebelah. Jadi kita ini jadi amuradul ya. Jadi bukan cerita awal ya. Jadi amuradul gitu. Jadi kalau podcast horor ya kayak gini gitu. Kalau kalian lihat di masing sudut kameramen autofocus berarti dia bagus. Sosoknya pingin dilihat kan. Iya. Jadi kita nggak perlu dilukis, nggak perlu di gini, cuma dia tuh bakal berat ya? Banyakin lagi biru. Oh, masih. Jadi sosok yang kita sebutkan itu kita belum perlu penelusuran. Hampang tuh? Lumayan. Hampang? Ini belum penelusuran, baru kita duduk di sini aja udah kerasa. Iya, udah kerasa. Bawa korek gak? Korek ngebawa eh. Ngerokok mah ngerokok, cuman ya gak dibawa rokoknya. Ini mah jangan ngerokok. Dia takutnya sama aku. Ada satu anak kecil takutnya sama aku. Ya. Anak kecil hitam itu takutnya sama api. Bukan saya sombong, tapi kayak punya tanya kayak gitu. Kak. Gimana? Ada yang tau? Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya enggak dengar seperti orang minta tolong, nangis, menjerit di atas. Ya, itu titik jualannya di situ. Iya. Makanya enggak berani disebutkan apa? Di situ. Enggak tahu di gua atau di mana di situ. Kan bisa aja diada-adakan. Berat ya? Berat pisan ini mah. Ya emang sih ya, maaf ya buat untuk project channel sama pengen di project channel ya? Ya, project channel pemilik. Ini sama NR Sampana atau NR Apoy. Ini tidak ada langsung settingan buat yang nonton juga. Saya duduk di sini karena saya tahu ini ada yang masuk tadi. Ya, mau masuk ini juga. Kita kan di sini gitu. Kalau saya di sini saya nggak berani lihat ke belakang lama. Itu juga yang tadi Iqbal sebutkan. Kenapa tadi disebutkan awal sama Iqbal, tapi saya nggak disebutkan karena Iqbal langsung sosok itu. Benar. Nggak tahu dipindahkan ke atas, dipindahkan di bawah, nggak tahu gimana. Iya. Soalnya yang minta tolong yang ingin disempurnakan itu satu. Kasih. Ya kita berdoa aja ya untuk akhir mereka. Kita berdoa di akhir segmen biar tenang selalu semuanya yang penghuni-penghuni sini, biar tenang semuanya ya nanti di akhir segmen ya. Itu udah mulai sambutan ya? Udah mulai sambutan ini. Udah. Udah welcome ya? Oh, welcome bener ya mah. Udah apa namanya deh kata ini mah? Kita main teh? Gimana? Pilih yang sempit? Bukan pilih yang sempit apa?
gimana? Kalau kita ada yang ngajak ribut lah, kayak ngajak ribut ya. Oh. Atau kalau emang ini apa? Emang kita nggak bisa, nggak bisa ngalahin. Jadi cuma nyiram. Jadi kalau ada berat sih, atau cuma ngerasa gitu doang berat sama ini kepala juga berat. Dung. Tapi emang nggak bisa lihat, nggak bisa apa, cuma nggak bisa. Jadi nggak diam aja dari diri juga, cuma ngerasain aja. Kalau ada punya. Tapi. Tapi pengalaman ya. Jadi ya kayak ngajak ribut ya, yang kayak gitu ya. Maksudnya yang ngajak ribut itu, jadi dia tuh udah ke body sama kita awal masuk, udah ke body, dimensinya udah masuk. Cuma mereka itu penasaran tujuan kita datang ke sini apa. Ya. Cuma ada satu sosok yang diasingkan itu doang gitu. Yang Iqbal sebutkan tadi, gambaran Iqbal yang perempuan itu naksir ke kamu gitu. Astaghfirullahaladzim. Subhanazim. Makanya minta tolongnya ke kamu. Subhanazim untuk Tuhan. Ya, makanya kan nanti kayak berani disebutkan. Kenapa? Jangan ada yang masukin dulu ya. Bilang gitu kan? Kenapa? Soalnya takut. Sekarang emang nempel. Enak dikeluarin langsung di sini gitu ya. Kan makhluk halus tidak bisa kelihat. Makhluk halus tidak bisa kelihat. Kecuali kalau kita udah banyak tim. Iya. Gitu ya. Semuanya ngelihat. Semua ngelihat saksi mata 12 gitu. 12 orang kan. Bisa ada. Ya, semua gitu kan. Ini kan berhubungan kita bertiga, takut mediatornya satu udah dikeluarin masuk lagi ke sini. Tinggal bisa kesini. Ditahan gitu ya. Bisa, kalau banyak mah bisa. Kalau yang banyak kan bisa ada yang nahan kaki lah, tangan lah, itulah kan. Kalau dua-duanya yang masuk gimana? Makanya kita tahan dulu. Makanya kita belum penelusuran ya, ini belum dicek sama lokasi. Tapi yang nonton ya, ini kalau kameramen dua yang satu masuk, satu dua atau gimana yang masuk, dua-duanya bagus. Ya. Ini sosok emang bukan sembarangan makhluk sih. Mana? Sama Korin. Korin. Di penamping Korin teh, kalau yang belum tahu Korin penamping. Kita juga nanti kalau pasti mati ya sama manusia mah pasti ada pendampingnya. Nah, kayak gitu kalau penelusuran ya. Kalau baik ya baik, kalau buruk ya buruk. Jadi kita harus diutamain positif. Baiklah positif. Bukan positif corona. Ya jangan itu, jangan sampai. Dan timnya kemana ya? Ya? Tim-timnya? Lagi di jalan itu timnya. Iya. Di jalan. Soalnya itu belum lihat HP, belum lihat dicek di handphone ya. Ya nanti.